أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يعبى يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik hadirin sekalian, hanya Allah yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. La ilaha illallah. Saya tak menyangka nih pagi ini saya harus datang di masjid ini, masya Allah. Tidak termasuk dalam agenda saya. Tiba-tiba kemarin apa dua hari yang lalu ya, Mas Nanang Muslim United bilang, Ustaz ini ada pengajian duha tak jauh dari hotelnya Ustaz, boleh gak datang? Saya bilang boleh ya, meskipun tak direncanakan jauh-jauh hari, tapi kalau Allah katakan jumpa, pasti jumpa. Ada orang udah berbulan-bulan buat rencana, Pak. Bulan-bulan udah booking ustadznya, udah dibikin posternya. Di hari hendak ketemu, Pak. Ustadznya pengen datang, jamaahnya pengen ketemu. Tapi kalau Allah tak jumpakan, tak berjumpa. Kadang ketinggalan pesawat, kadang mencret ustadznya sakit. Iya. Nah, jadi hadirin sekalian, kita harus meyakini pertemuan dan perpisahan Allah yang menggerakkan. Sekuat apapun kita menolak, kalau Allah katakan datang, dia pasti datang. Sekuat apapun kita menahan, kalau Allah katakan pergi, dia pasti pergi. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak semua, adik-adik sekalian, sama dunia ini biasa-biasa saja. Jangan terlalu banyak berharap. Karena yang terjadi di dunia ini bukan kemauan kita, bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Ya. Yang terjadi di dunia ini hanya kehendak Allah saja. Kadang-kadang keinginan kita bersama dengan keinginan Allah, kadang-kadang keinginan kita tidak sama dengan keinginan Allah. Ada yang pengen kaya, tahu-tahu Allah pengen dia miskin, miskin, Pak. Ya. Ada yang pengen miskin, tahu-tahu kaya. Ada juga, Pak. Siapa mereka? Para sahabat. Para sahabat Nabi itu semua pengen miskin. Semua berdoa minta miskin, tapi yang kaya banyak. Seperti hari ini kita semua doa minta kaya, yang miskin yang banyak. Iya enggak? Nah, jadi hadirin sekalian, orang beriman paham betul, kehidupan di dunia ini tak lama, sebentar saja, sementara saja. Untuk apa kita dihidupkan di dunia? Untuk diuji sama Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja kata Allah, aku menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Untuk menguji manusia, siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya? Siapa yang paling baik amalnya? Bukan siapa yang paling banyak amalnya. Bukan siapa yang paling baik rumahnya. Bukan siapa yang paling bagus mobilnya, ya enggak? Boleh Pak semua konsentrasi ya, jangan ada tundukkan kepala, jangan ada tertidur ya. Nanti kalau saya lihat satu orang ketiduran, langsung wabillahi taufik wal hidayah, saya langsung ke hotel. Saya tidur juga berarti ya. Ya, semua Pak simpan dulu handphonenya Pak, kita kusuk semua Pak. Karena saya rasa nih mic kita nggak terlalu, audionya kalau nggak didengar baik-baik nih nggak jelas nih di belakang ya. Dengar ya, ada angin juga nih, masya Allah. Tapi nggak apa-apa lah. Siap ya? Nah, maka orang beriman hadirin mulia, dia punya akhlak. Akhlak tertinggi orang beriman apa? Senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Bahkan Allah Ta'ala berjanji dalam satu hadis kursi, kata Allah, siapa saja yang mendapatkan aku, kata Allah, maka mereka akan dapatkan segala-galanya. Sekiranya kalian mendapatkan aku, kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi orang yang kehilangan Allah, dia akan kehilangan segala-galanya.
Nah, maka tidak masalah di dunia ini kita kehilangan seseorang karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Tidak masalah hilang popularitas karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena popularitas. Allah segala-galanya. Asal bersama Allah tidak ada masalah. Ada suami atau tidak ada suami, ada istri atau enggak ada istri, ada anak enggak ada anak, enggak ada teman, ada teman, ada rumah enggak ada rumah, ada mobil, sama saja. Asal ada Allah. Tidak ada hubungannya kebahagiaan dengan harta. Tidak ada hubungannya kemuliaan dengan kekuasaan, dengan pangkat dan jabatan. Tidak ada, wallahi tidak ada. Kemuliaan di mana Allah letakkan? Hanya dalam mentaati Allah saja. Di mana kemuliaan? Dalam ketakwaan kepada Allah. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Itu enggak pakai koma, Pak, titik. Satu orang miskin yang bertakwa jauh lebih mulia daripada seorang kaya satu isi dunia dalam pandangan Allah. Miskin, tak tampan, tak cantik, tak rupawan, penyakitan, dia bicara tak ada orang dengarkan dia ngomong, dia pinang ada orang tak ada terima dia jadi menantu. Tapi di hati orang ini ada Allah. Yakinilah, dia lebih mulia dalam pandangan Allah daripada seluruh raja-raja kafir yang ada di seluruh dunia. Nah, maka hati sekiranya jangan lepaskan ketakwaan. Orang miskin yang bertakwa mulia, orang kaya yang bertakwa mulia, raja-raja yang bertakwa mulia. Orang kota bertakwa mulia, tapi siapa saja tidak bertakwa hina. Orang kaya tidak bertakwa hina. Raja-raja tidak bertakwa hina. Presiden tidak bertakwa hina. Gubernur tidak bertakwa hina. Siapa yang mulia? Hanya orang bertakwa saja yang mulia. Hanya. Paham Bunda? Maka datang tamu ke rumah, lihat agamanya, bukan lihat keduniannya. Ini kalau orang kaya datang, oh, senang hati. Kalau orang miskin datang, apalagi ini. Mestinya hadirin mulia, kita memandang manusia ini dari hatinya, dari ketakwaannya. Kita harus memuliakan semua orang beriman seperti memuliakan seorang raja dan ratu. Kenapa? Orang beriman adalah calon raja dan ratu bidadari di surga. Gak boleh kita meremehkan siapapun yang beriman. Gak boleh kita melukai hati saudara mukmin kita. Siapa yang sengaja melukai hati saudara Islamnya? Siapa yang sengaja lisannya melukai, menyakiti hati orang Islam, maka dosanya seperti menghancurkan 70 Ka'bah. Hari ini gampang caci maki, sumpah serapah. Hanya gara-gara perbedaan masalah khilafiyah, perbedaan pandangan, sudut pandang yang berbeda. Dari sini dia katakan angka 6, dari sana dia katakan angka 9, caci maki, Pak. Padahal ini dua-duanya enggak ada yang salah, Pak. Ini benar dua-duanya. Yang berbeda apa? Sudut pandang yang berbeda. Tapi banyak hari ini sesama muslim caci maki. Begitu mudah mengkafirkan orang. Padahal hadirin mulia, tugas kita hari ini sebetulnya mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Tugas kita ini mensunnahkan alul bid'ah, bukan membid'ah-bid'ahkan alul sunnah. Hati-hati Bunda, kalau ada orang nih dia katakan kamu bid'ah, berarti dia katakan kamu ahli neraka. Hati-hati Bunda. Itu bukan perkara kecil, Pak, itu perkara yang sangat besar, yang membuat arus bergetar. Bahkan dalam satu hadis dia dikatakan, siapa yang mengatakan saudara muslimnya kafir, maka kafirlah ia. Hati-hati, Pak. Selagi orang itu masih bersyahadat, syahadatnya betul sama dengan kita syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salatnya masih sujud menghadap kiblat Ka'bah, masih lima waktu, Qur'annya sama dengan kita, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama. Jangan pernah kalian mengatakan sesat kepada mereka, kafir kepada mereka. Jangan, Pak, hati-hati. Hari ini saya lihat di sosial media gampang saja. Gampang saja. Tadi ada orang komen. Orang kan mengenal saya sebagai jamaah tabligh. Karena sering khurus pergi 40 bulan, 40 hari, 3 hari. Itu metode saya belajar agama. Itu hanya sekolah saja. Ya enggak mesti di situ begitu caranya. Banyak macam tarbiyah.
Ini salah satu sarana tarbiyah. Tiba-tiba tadi ada orang komen, jamaah tubalik katanya. Tubalik katanya. Itu saya screenshot. Saya bilang ini perbuatan tidak menyenangkan. Ada undang-undang ITE. Kalau kau tidak minta maaf, aku laporin kamu ke penjara kamu. Betul bang, main-main. Sekarang nih di sosial media, kalau ibu-ibu komen negatif, laporin sama orang yang tidak suka ke polisi itu 6 tahun penjaranya. Saya bilang jangan caci maki, hati-hati kamu. Jangan terlalu mudah hadirin mulia memvonis orang. Kenapa? Kita tidak menjalani kehidupan mereka. Dan jangan juga terlalu mendengar omongan orang karena mereka tidak menjalani kehidupan kita. Apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perbaiki dirimu. Banyak-banyak bicara kebesaran Allah. Allah beri dua mata, satu mata melihat kebaikan orang lain, satu mata lihat keburukan diri sendiri. Pelajari ilmu agama untuk apa? Bukan mencari kesalahan orang, tapi mencari kesalahan diri sendiri. Saya betul-betul hadirin mulia merasakan bagaimana mujahadahnya menislamkan orang kafir. Oh, ini betapa mudahnya mengkafirkan orang Islam hanya gara-gara sedikit saja yang berbeda. Apa yang berbeda tadi? Sudut pandang yang berbeda. Semua insya Allah masuk surga orang Islam ini. Amin. Orang Muhammadiyah semua masuk surga. Amin. Orang NU semua masuk surga. Amin. Semua ahlu sunnah wal jamaah masuk surga. Surga itu luas. Kalau ada orang yang suka memasukkan orang ke neraka, berarti dia syaitan, iblis. Saya sering berjumpa dengan orang-orang di Bali, orang-orang kafir. Bahkan kemarin masih ingat saya, seminggu yang lalu kami lagi safari dakwah di Lombok. Kami lagi makan di satu restoran, tiba-tiba datang satu orang anak muda, tinggi, besar, ganteng, orang bule. Dia samperin saya, kemudian hadirin sekalian, dia senyum, matanya berkaca-kaca, dia katakan saya suka dengan Islam. Dia katakan dia suka dengan Islam, ternyata dia non muslim. Terus dia bilang, beberapa hari yang lalu aku tak sengaja masuk masjid. Tak sengaja. Kenapa? Karena dia punya bisnis dan orang itu janjian, dia katakan aku tunggu kamu di masjid. Bule tadi masuk ke dalam masjid, kemudian dia rasakan sesuatu, hidayah itu datang hadirin. 4 hari dia gelisah, 4 hari dia gak bisa tidur hadirin mulia. Sampai satu hari itu dia lihat saya lagi makan di restoran, dia datangi saya, samperin, dia katakan gak sampai 1 menit dia mengatakan dia suka dengan Islam. Terus saya senyum sama dia, saya kata, hey, do you believe in Allah brother? Dia kata, yes. Do you believe Muhammad the last messenger of Allah? Yes. You are Muslim. Now you shake my hand, jabat tanganku. Saya teriak di kafe, di restoran tadi, hey, semua orang yang ada di restoran saksikan, satu hamba Allah kembali kepada Allah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu an la ilaha. Dia menangis, dia sedih. Saya enggak tahu siapa orang yang saya syahadatkan. Ternyata setelah dia pulang, saya cek di Instagramnya dia. Ini bukan sembarang orang. Ini orang miliuner, orang kaya raya, punya villa, punya bisnis di kapal, bisnis party-party itu. Hah? Dan besok subuhnya waktu saya ada majlis di Mataram, dia datang sholat subuh. Bule tadi datang kemudian duduk di samping saya mendengarkan tausiah ceramah. Selesai itu saya tanya sama dia, bagaimana perasaan sekarang setelah berada di dalam masjid? Dia katakan peace, damai, love, penuh dengan cinta, feel coming home, saya rasa masuk ke rumahku sendiri. Are you happy brother? Kamu bahagia? Dia katakan first time in my life, pertama kali aku rasakan ketenangan, kebahagiaan dalam hidupku. Padahal siapa dia? Saya lihat di satu postingannya, dia di atas kapal itu dengan ratusan perempuan cantik supermodel, Pak. Dia di tengahnya paling ganteng sendiri. Orang kaya raya, semua dunia dia punya. Minuman semua dia minum jenis, kapal semua. Tapi ternyata dia katakan, saya belum pernah merasakan yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan adalah dalam mentaati Allah. Ganti namanya malam itu jadi Usman, Bobby Usman. Dia ganti namanya di Instagram Usman. Subhanallah. Nanti kapan-kapan saya akan ajak dia keliling dakwah. Karena dia orangnya cerdas banget, betul-betul cerdas.
Nah, jadi hadirin sekalian, hadirin dirahmati Allah Ta'ala, tugas kita hari ini mengislamkan orang kafir. Ya, ambil cinta di langit, tebar di bumi. Ya, dan berhentilah bicara yang buru-buru. Kalau tidak bisa bicara yang baik-baik, diam. Berhentilah menulis yang buru-buru, berpikir yang buru-buru, sangka yang buru-buru. Lihatlah yang baik-baik, bicarakan yang baik-baik, dengar yang baik-baik, pikirkan yang baik-baik, sangka yang baik-baik. Orang yang sangka baik, orang yang husnuzon, insyaallah mati yang husnul khatimah. Tapi orang yang suuzon, kemungkinan besar mati yang suul khatimah. Kalaupun kita mau suuzon, boleh Pak. Kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Sama orang lain sangka baik. Oh, semalam aku lihat dia mabuk gitu. Oh, maksiat semalam aku lihat. Eh, tunggu dulu. Kapan kamu lihat? Semalam. Kamu tahu enggak tadi malam dia bertaubat? Kita tidak boleh menghakimi orang dengan apa yang kita lihat tahun lalu. Kita tidak boleh menghakimi orang dengan apa yang kita lihat kemarin, karena mungkin saja satu jam yang lalu dia bertaubat kepada Allah. Mungkin saja satu menit yang lalu dia menangis, menetes air matanya, bertaubat, dan seketika dia menjadi kekasih Allah. Ya Pak, maka di dunia ini enggak boleh jadi hakim. Enggak boleh kita menjudge orang. Oh, kamu nih sesat. Tunggu dulu. Ya. Saya ada teman waktu itu di Bali. Setiap ketemu hadirin, dia orang Jerman juga. Setiap ketemu dia selalu menampakkan ketidaksukaannya dengan Islam. Dia tidak menghina, tapi dia katakan I don't like Islam. Kenapa? Karena apa yang dilihat di TV, radikalisme, terorisme, kalau ada orang ngebom ada itu pasti pelakunya dituduh orang Islam. Berita ISIS, semua yang nyembeli-nyembeli orang, tembak-tembak orang, dia lihat betul videonya. Orang yang berperang mengatasnamakan agama, maka dia katakan aku tidak suka Islam. Saya terus rayu dia, setiap kali ketemu dia saya ajak dia masuk Islam. Saya ceritakan kepada dia, Islam itu tidak seperti yang kamu lihat di TV. This is propaganda, this is conspiration. Islam apa yang kamu lihat kehidupan, kamu lihat saya. I'm Muslim brother. Kamu pergi ke Jawa sana, pergi ke Indonesia, ke Jakarta, kamu lihat million of Muslim. This is portrait of Islam. Itulah gambaran Islam, bukan di TV. Terus hadir mulai, sampai satu hari saya dari Bali pindah ke Jakarta karena ada acara di TV. Beberapa lama kemudian hadir mulia tak ada kabar, tak ada komunikasi dengan teman saya orang Jerman tadi. 2 tahun tak bertemu, akhirnya dapat telepon dari Bali. Ternyata hadir sekalian, dia sedang dirawat di rumah sakit. Bule Jerman tadi, dia sedang dirawat di rumah sakit gara-gara sakit kanker lambung. Kata dokter, ini ada temannya Ustaz Dery. Orang Jerman, prediksi kami paling lama 2 minggu lagi usianya. Karena sudah parah, kankernya udah gak mungkin lagi, udah dikemo 2 kali dan keadaannya terus memburuk-memburuk gitu. Kalau secara medis 2 minggu lagi bertahan tubuhnya. Bisa gak Ustaz Dery datang ke Bali? Kata dokter tadi. Saya katakan saya gak ada jadwal di Bali. Pas habis itu dapat telepon dari Bali, saya diundang Pak, diundang ngasih dakwah di LP Kerobokan, ditahan sama Mas Opik Tombowati. Maka kami pergilah ke sana acara Bali, habis acara konser saya cari dia ke rumah sakit. Di rumah sakit saya lihat bule yang tadi hari-hari tidak suka dengan Islam. Yang mengatakan Islam is dangerous, monster, teroris, macam-macam ucapan dia. Tapi terus dengan kelembutan, kesabaran saya katakan, menjelaskan bukan itu yang Islam. You know, Yusuf Islam, Cat Steven, dia katakan kalau aku melihat orang Islam, I swear to God, dikatakan aku bersumpah tidak akan mau masuk Islam kalau aku melihat orang Islam. But when I learn Quran, the life of Prophet Muhammad, this is the truth, this is Islam. Dia masuk Islam. Subhanallah, saya terus rayu dia. Waktu itu saya lihat dia lemah, badannya kurus, bule tadi, dengan semua selang-selang di tubuhnya dia. Dia lihat saya datang, dia senyum, air mata mengalir. Dia katakan, Sulaiman, bye-bye. Dia bilang, I scared to die. Aku takut mati. Dia bilang, hey, you know my song.
Kamu tahu lagu saya? Everybody will die. Orang kaya mati, orang miskin mati. Ya. Raja-raja mati, rakyat biasa mati, everybody will die. Dia katakan, you don't need to scared. Kamu enggak perlu takut today. Hey. Now I promise you happiness, brother. You must go with smile. Kamu harus pergi dengan tersenyum. Allah will waiting for you there. I promise you heaven. Now you take my hand. You following me. Jangan berpikir. You don't need to think. You following me. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Akhirnya dia bersyahadat. Dia mulai tersenyum. Saya beri dia tasbih. Kemudian dia ajarkan berzikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya telkinkan. La ilaha illallah. Saya bilang sama Mr. Yen sendiri orang Jerman, you repeat it. Kamu ulang-ulang sebanyak-banyaknya. Ya, yeah. You will feel happiness, peaceful. Okay, brother. Dan saya pulang pak ke rumah. Habis sholat isya dapat telepon dari rumah sakit. Dia katakan, Ustaz bisa datang ke rumah sakit lagi. Ini teman Ustaz lagi payah. Jam 4 sore dia syahadat. Jam 9 malam saya datang ke rumah sakit. Dia telah meninggal dunia dengan keadaan tasbih di tangannya. Takbir. Ya, bagaimana ibu mau menghakimi orang, kamu kafir, kamu neraka, kamu jahannam, kamu sesat. Belum tahu akhir perjalanan hidup kita. Ada orang kata Nabi seumur hidupnya beramalan ahli surga, dekat dengan pintu surga, ternyata Allah masukkan dia ke neraka. Ada orang yang punya amalan ahli neraka, dekat dengan pintu neraka, ternyata Allah masukkan dia ke surga. Pernah nonton sinetron bu? Film India? Keep film Korea? Drakor? Ada film itu dari awal sampai akhir dia baik sekali. Ternyata di akhir film kita tahu dia yang bajingannya. Ada di akhir film awalnya dia jahat, ternyata di akhirnya dia yang baiknya. Skenario kehidupan ini Allah yang atur. Nah, maka yang dapat peran jadi orang baik-baik hari ini kan dunia panggung sandiwara. Ya. Ibu dapat peran jadi orang soleh, soleha. Bapak-bapak nih jadi ahli masjid, dapat peran jadi Pak Haji, dapat peran jadi hafiz Quran, saya dapat peran jadi dai. Peran ini pun. Jangan menghina peran antagonis, jangan. Karena di setiap tahun tuh ada penghargaan film tuh ada pemeran antagonis terbaik. Yang antagonis itu bisa dapat penghargaan juga pak. Ada orang yang masuk surga gara-gara dosa dia banyak, ada orang yang masuk neraka gara-gara pahala dia banyak. Ah gimana itu? Ada orang yang masuk surga gara-gara dia pendosa, ada orang yang masuk neraka gara-gara dia rajin ibadah. Kenapa? Karena bisa dosa itu dihapuskan dengan taubat, dan ibadah itu bisa dihanguskan dengan kesombongan dan riya. Maka ibu-ibu yang sudah rajin ta'lim, pengajian, sudah pakai hijab syar'i, sudah pakai niqab, bapak-bapak sudah pakai jenggot, pakai celana cingkrang, jangan berjalan dengan keadaan angkuh di luar sana. Jangan sedikit pun merasa lebih baik daripada siapapun. Mohon maaf, bahkan dari seekor anjing pun kita enggak boleh merasa lebih baik. Itu anjing kalau mati jadi tanah. Ya, kalau kita mati tanpa iman, gimana? Bisa saja anjing itu lebih baik daripada kita nasibnya. Dia enggak masuk neraka, kita masuk neraka. Tapi kalau kita mati dalam keadaan iman, kita lebih baiklah dari anjing. Tapi kalau tidak, maka hadirin sekalian, jangan sekali-kali merasa sama dengan orang lain, apalagi merasa lebih baik. Merasa sama aja enggak boleh. Jangan hanya gara-gara dosa kita tidak sama dengan dosa orang lain. Mohon maaf, Bun, Bunda. Kalau ibu melihat orang tidak berhijab, ya, dia berpakaian seksi, itu satu dosa orang yang Allah nampakkan di mata kita. Tapi ingat berapa banyak dosa kita yang Allah tutupi, yang orang tidak nampak. Jangan hanya gara-gara dosa kita tidak sama dengan dosa orang lain, lalu kita merasa lebih baik dari orang lain. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Ya. Pernah Nabi SAW hadirin mulia satu kali hendak membagikan ghanimah, warisan. Tiba-tiba satu orang berteriak, "Hai Muhammad, berlaku adillah engkau." Siapa orang itu? Itulah cikal bakalnya Khawarij. Saya lupa namanya, orang laknat tu lah, Allah laknat dia. Dia bukan pelaku maksiat, Pak.
Dia ahli Quran. Khawarij itu Pak, kita tak akan mampu menandingi ibadah mereka. Antum tak akan mampu menandingi sholat malam mereka. Tak akan mampu menandingi hafalan Quran mereka. Tak akan mampu menyaingi mereka dalam berpuasa. Zikir mereka hebat, baca Quran mereka dahsyat. Tapi kenapa dikatakan dia khawarij? Karena sombong. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Huwa, dia orang itu yang tadi berteriak, dia adalah anjing-anjingnya neraka." Siapa yang bilang itu anjing? Rasulullah. Kilabun min ahli nar, anjing-anjing neraka. Pernah satu keadaan Nabi menghukum seorang sahabat gara-gara ketahuan minum khamar. Sudah turun ayat pengharaman khamar, ini sahabat nyuri-nyuri minum, Pak. Ketahuan. Akhirnya Nabi memberikan sanksi dicambuk. Ketika dia dicambuk, datang sahabat memarahi dia, mencaci maki dia. "Apa kamu ni pemabuk ni bla 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 bla." Maka Nabi katakan, "Jangan kau hina sahabatku. Memang dia ni pemabuk, tapi hatinya mencintai Allah dan Rasulnya." Jadi seorang pendosa yang malu akan dosa-dosanya itu jauh lebih baik daripada satu orang ahli ibadah yang angkuh dan sombong karena ibadahnya. Hati-hati ngaji bunda. Maka perlu ulama kita mengajarkan kita untuk ngaji hati. Belajarlah tarekat, tasawuf, supaya hati kita enggak kaku, enggak keras. Banyak orang dulu ketika dia masih maksiat, ketemu kiai cium tangan kiai. Ikut kajian, dua kali ikut kajian, kiainya dia kafirkan. Enggak kurang ajar. Hati-hati ngaji ya. Ngaji sama banyak guru, jangan fanatik kepada satu guru. Ngaji di banyak majelis, jangan fanatik di satu majelis. Saya kalau pokoknya gini, pokoknya gini, jangan. Kita fanatik itu boleh kepada tiga saja. Allah, Rasulullah, dan sahabat. Kita silakan bermadhab, tapi enggak boleh fanatik. Yang Muhammadiyah, kalau ada orang NU jadi imam, angkat tanganmu. Aminkan kunut itu. Akhlak di atas segala-galanya. Buya Hamka jadi imam baca kunut. Kalau dia Muhammadiyah. Dia ditanya, "Kenapa baca kunut ya Buya?" "Aku memuliakan makmumku, satu orang di belakangku siapa?" Ternyata ketua NU Kiai Idam Khalid jadi makmum. Ya, bukan membesarkan perbedaan. Ya, kita mengutamakan ukhuwah. Kalau kita sudah mengaku muslim dan muslimah, kita satu, kita bukan bersatu. Berbahaya. Umat Islam itu bukan bersatu, tapi satu. Kalau bersatu masih bisa dipecah belah. Tapi kalau satu enggak bisa dipecah, dipecah sakit. Ya, ormas boleh beda-beda, mazhab boleh beda-beda. Pekerjaan boleh beda-beda. Pendidikan boleh beda-beda, tapi kita satu dalam ukhuwah, satu dalam dakwah, satu dalam akidah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka pesan cinta ini sampaikan kemana-mana. Kalau kita melihat orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang keras, rangkul dia, dudukkan dia, katakan kepada mereka Islam itu indah, terlalu indah untuk dirusak. Kadang orang mendangkalkan satu pendapat, pokoknya pendapat ini saja yang benar, yang kamu salah. Katakan kepada mereka Islam itu dalam, tak ada yang lebih dalam dari Islam, terlalu dalam untuk didangkalkan. Islam itu luas, tidak ada yang lebih luas daripada Islam, terlalu luas untuk disempitkan. Islam ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Islam itu tinggi, tak ada yang lebih tinggi dari Islam, terlalu tinggi untuk direndahkan. Jadi tanda-tanda orang yang dangkal ilmunya, dia mudah mengkafirkan orang, dia mudah menyalahkan orang. Kata Buya Hamka rahmatullah alaih, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Orang kalau tinggi ilmunya, luas ilmunya, dia mudah menerima perbedaan. Banyak kitab yang dia baca, banyak guru yang dia kunjungi, yang dia datangi, banyak majelis yang dia hadiri. Ya bunda ya. Tapi kalau berguru ke satu orang ustaz saja, ini biasanya seperti ikan nemo kering. Pokoknya ilmunya, pokoknya ini. Ya. Saya sering dihina orang gara-gara saya menggunakan musik dalam berdakwah. Dan hinaan yang keluar dari mulut mereka itu kadang-kadang sangat menjijikkan.
enggak pantas dibaca, enggak layak didengar. Dia menghina saya. Tapi enggak apa-apa juga. Saya bilang memang saya sudah menghina-hina. Saya enggak marah juga. Kalau kau hina saya enggak masalah, tapi jangan hina guru saya. Jangan hina agama saya. Kalau saya enggak apa-apa. Hanya perbedaan masalah musik. Ya, mungkin ibu-ibu banyak bertanya, setiap ketemu saya orang tuh mikir ini kan yang main musik ya, ini enggak nyanyi-nyanyi ya. Apalagi udah pernah ikut ngajian, nonton radio, TV. Mengharapkan musik mutlak. Enggak apa-apa. Yang mengharapkan musik bukan karena mereka keras, yang membolehkan musik bukan karena mereka lembek. Ya. Ustaz Abdul Somad itu profesor, dokter. Ya. Beliau tidak mempermasalahkan musik. Bahkan kemarin di Lombok kami konser berdua. Aku nyanyi berdua sama Ustaz Somad. Ada di YouTube. Ya. Syekh Yusuf Al-Qardawi, mufti besar. Siapa yang lebih alim dari beliau hari ini di dunia ini? Ya. Yang tua. Dia katakan enggak apa-apa, asal baik syairnya, baik lagunya enggak apa-apa. Kenapa kamu main musik dari Bu, Pak, tidak semua orang mau dengar ceramah. Enggak semua sebaik Bapak dan Ibu-ibu mau dulu di masjid. Ada jutaan, bahkan mungkin ratusan juta, mungkin miliaran umat Rasulullah di luar masjid. Yang enggak pernah datang kepada majelis ta'lim, enggak pernah datang kepada kiai, enggak mau datang ke pesantren, mereka sibuk di tempat maksiat, mereka sibuk di diskotik tempat hiburan malam. Siapa yang menyampaikan agama ke sana? Antum tadi kemungkin orang apa? Iris kuping saya. Pasti kita dilempar batu di sana. Tapi kalau saya datang masuk ke kafe, ada orang kafe pengamen. Satu lagu dulu dong, satu lagu tuh cuma 3 menit. Kumpul loh mereka semua. Mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Yang di belakang. Ada. Banyak yang bersandar nih sampai ketiduran tadi. Yang di tengah, yang ceramah. Senang ya. Aku hanya bisa 10 menit, bisa setengah. Sampai sentuh akhirnya dapat hidayah. Saya mengenal Islam di mana? Di tempat hiburan malam. Bukan di dalam pengajian. Maka mesti ada orang yang berdakwah melalui bidang ini. Kalau guru saya mengatakan fardu kifayah. Kalau tidak ada orang Islam yang berdakwah menggunakan media ini, maka satu umat Islam berdosa. Ya. Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Wali Songo, sengaja mereka belajar ke mana? Orang wali hanya untuk menyampaikan pesan-pesan Islam kepada orang Jawa. Iya. Jadi orang Jawa ini enggak boleh anti musik. Karena tersebarnya Islam di Jawa ini dengan seni budaya di panggung-panggung hiburan. Iya. Siapa yang bisa menghapus sejarah itu? Enggak ada. Sampai hari ini karya mereka abadi. Lir-ilir tuh Sunan Ampel yang tulis. Tobuati itu syair-syair mereka. Buya Hamka hari-hari siaran di RRI waktu itu. Dan sebelum siaran selalu berkumandang sebuah musik yang berjudul Panggilan Jihad. Kalau Om Suci menyentuh kalbu berjuang trenenenen. Oh, itu orkestra apa? Beliau tidak akan. Ketika Indonesia merdeka, dikawal ribuan ulama, W.R. Supratman membuat sebuah nada jeng 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 jeng. Berurai air mata satu Indonesia ketika musik ini berkumandang di Jepang, di mana-mana. Siapa yang katakan itu haram? Coba berani, saya bikin challenge. Kalau memang seluruh musik haram, coba kau bikin sebuah video haram. Sampai detik ini belum ada orang yang menjawab tantangan itu.
Kalau berani masuk penjara, apa sore hilang dia. Iya. Kalau baik musiknya baiklah. Tapi kalau tidak baik mengajak mabuk, ngajak maksiat, ngajak zina, ya boh, itu jahat, itu buruk. Alhamdulillah beberapa lagu yang saya buat itu telah menjadi asbab hidayah. Ada orang masuk Islam gara-gara lagu. Saya dakwah di Cilacap. Hah? Di belakang panggung tiba-tiba ada satu orang minta izin panitia mau bertemu saya. Dia masuk ke dalam dan dia peluk saya, menangis lama. Saya katakan, kenapa abang menangis? Kenapa? Dia katakan, saya mualaf baru masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Saya nonton YouTube. Terus saya lihat di YouTube lagunya Bang Dery. Lagu yang mana? Ajal tak menunggu taubat. Nah itu ada lagu. Nanti ibu-ibu lihat di YouTube ya. Tak ada yang tahu umur kita di dunia. Mungkin hari ini, esok lusa kita kembali. Setiap yang bernafas, semua pasti akan mati. Karena di dunia kita hanya sekejap saja. Ajal tak menunggu taubatmu, tak menunggu nanti. Bila saatnya tiba, tak ada yang kan kita bawa. Semua kan ditinggal, hanya iman dan amal saleh. Gara-gara dengar syair, tersentuh hatinya yang keras, lembut seketika, kemudian masuk Islam. Takbir. Allah. Ada orang datang cerita, bang, kakak saya sakit lama, bang. Dia sudah hopeless, bahkan pernah berniat mau bunuh diri karena sakitnya dia. Tiba-tiba dia dengar lagu Bang Dery, semangat lagi hidupnya. Lagu yang mana? Saya ada lagu. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya. Yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara. Mendengar syair ini, pas semangat orang sakit. Cantik sementara. Cantik sementara apa enggak? Tapi ada yang komplain ibu-ibu. Saat cantik memang sementara, tapi aku jelek dari dulu nih katanya. Tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Apa salahnya lagu itu? Apa salahnya? Kenapa harus mengatakan Dery Sulaiman jadi Dery Siluman? Hah? Kenapa mengatakan wali setan? Kurafat, bid'ah, sesat, dolalah. Kenapa? Karena syaitan la'natul 'alaih tak suka melihat kita satu hati. Dia goda terus kita maksiat, enggak mempan disuruh ibadah, disuruh ngaji, kemudian dimasukkan rasa sombong. Jadi syaitan kalau tak mampu membawa orang belok kiri, dia akan bawa orang belok kanan. Ya. Yeah. Sementara jalan yang betul bukan jalan yang belok kiri, bukan belok kanan, tapi jalan yang lurus. Iya, Pak. Jalan yang lurus. Jadi biasa-biasa saja, ya. Ada waktunya ibadah, ada waktunya ta'lim, ada waktunya bersenang-senang juga. Ada waktunya rihlah juga, bapak-bapak sekali-sekali ajalah ibu-ibu nih piknik. Ya. Ajalah anak-anak piknik sekali-sekali ke pantai, ke gunung. Biar enggak kaku hidup mereka, biar enggak stres. Kayak di Polres. Biar santai kayak di pantai kan. Allahu Akbar. Siap semua ya. Jadi orang Islam harus banyak senyum, orang Islam harus bahagia. Jangan suntuk aja, Pak.
ini udah pakai jenggot, celana cingkrang, kagak silat, gak senyum lagi. Gimana orang gak takut lihat kita? Ngeri. Ya. Nah, makanya gunakanlah potensi terbaik kita untuk mengajak manusia kepada Allah. Satu orang yang dapat hidayah asbab kita, itu insya Allah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Coba di sini angkat tangan yang pernah mensyahadatkan orang, angkat tangan. Berapa orang, Pak? Dua orang, alhamdulillah. Istana di surga itu. Amin. Mohon maaf ayah bunda, bapak-bapak ibu semua. Inilah kesalahan terbesar umat Islam hari ini. Meninggalkan dakwah. Umat Islam hari ini menganggap dakwah ini bukan kerja dia. Saya ini pedagang, saya ini petani, saya ini polisi, saya ini lawyer, saya ini PNS, saya ibu rumah tangga, enggak perlu berdakwah. Bukan begitu. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Ya. Saya datang ke Jogja nih bunda, bukan diundang orang. Saya datang ke Jogja pakai biaya sendiri. Saya bawa mobil sendiri, 3 mobil saya konvoy. Bensin bayar sendiri, hotel bayar sendiri. Tanya panitia, ada saya minta duit? Enggak. Tapi kalau ngundang saya konser, nyanyi, minimal 50 juta dari manajemen saya. Itu profesi saya. Bayar dulu DP 50%, sebelum naik panggung lunasi, kalau gak lunas gak jadi nyanyi. Ya. Hari ini saya datang bukan mau cari duit di sini, tidak. Saya datang karena cinta, karena Allah saja. Ya. Dakwah bukan profesi. Dakwah bukan sarana mencari nafkah. Saya mencari nafkah, saya jual lukisan saya. Saya pelukis kaligrafi. Saya ngamen. Dan lukisan saya bukan hanya dijual saja. Kadang kita lelang, kita wakaf, kita berikan untuk masjid. Sekarang bunda, saya sedang membangun masjid besar di Palembang. Palembang bukan kampung saya orang Minang. Saya hanya lewat di Palembang, kemudian lihat lagi masjid lagi dibangun. Kemudian ngobrol-ngobrol sama tamir masjid, datang telah kerisauan di pikiran saya, bagaimana menyelesaikan mesin ini, kasihan karena sudah lama mesin ini tak bekerja tukangnya, donaturnya ada yang mundur, ada yang bangkrut gara-gara pandemi, mereka gak mau mengemis minta-minta, gak mau bikin proposal. Saya tanya sama mereka, sesuai dengan RAB kalian rencana awal berapa kira-kira diperlukan untuk membangun mesin sebesar ini, 4 lantai besar mesinnya, kerangkanya sudah selesai. Dia katakan kalau sesuai dengan rencana awal kita perlukan kurang lebih 6M lagi. Saya katakan kalau saya 6M saya gak punya duit. Kalau saya ada duit 6M sekarang saya kasih semua. Tapi gak ada. Saya bukan miliuner. Tapi kalau 6M ini rame-rame, kalau satu orang sejuta, cuma perlu 6.000 orang. Di Instagram followers saya 650.000. Berarti cuma perlu 1% saja followers di Instagram. Kalau dia patung sejuta satu orang, jadi itu masjid. Di Twitter, saya admin di Twitter Quran Sunnah. Mungkin ibu ada follow akun Quran Sunnah itu, saya di belakang layarnya. Itu followersnya 2,3 juta. 2,3 juta orang. Kalau saya umumkan di sana, saya lagi bangun masjid, insya Allah rame. Tapi ternyata tak semudah itu juga. Sekarang untuk minta donasi untuk bangun masjid, slow respon, kecuali untuk bencana alam itu cepat. Ustaz Adi Hidayat ketika terjadi penyerangan di Gaza, Palestina, kemudian beliau bikin donasi, open donasi 1 minggu 30M hanya sosial media. Ini sosial media gak ada di zaman Nabi. Nabi gak punya Instagram, gak ada Facebook, tapi dunia mereka Islam kan waktu itu. Ini gunakan untuk muamalah saja, gunakan untuk senang-senang saja, daripada orang goyang-goyang TikTok terus yang joget-joget gak jelas, mendingan dakwah. Nah, jadi jangan hentikan juga nih dai-dai yang bergerak di sosial media, bergerak terus supaya kebatilan, kegelapan hilang di sana. Maka tercetuslah ide gila, ide liar yang gak
yang awalnya enggak masuk akal. Tiba-tiba nih teman-teman Masjid Baitur Rahman datang mengajak saya pergi ke satu tempat. Nama masjidnya Baitur Rahman di Palembang. Ada uang gitu kalau di situ, di Jalan Bang Raya. Satu pesantren, di pesantren tadi di Gandus namanya, ada kaligrafi 30 juz Al-Qur'an diukir di atas kayu. Ada kiai namanya Kiai Opan. Beliau mengukir Al-Qur'an di atas kayu 30 juz. Saya tanya berapa lama selesai, dikatakan 8 tahun. Ini pun belum selesai semua. Kalau saja mereka bisa mengukir Al-Qur'an di atas kayu 30 juz, saya pun harus bisa melukis Al-Qur'an 30 juz di atas kanvas. Maka saya pulang ke hotel saya di Palembang. Saya ajak musyawarah teman-teman semua. Akhir tercetuslah ide untuk melukis Al-Qur'an 30 juz untuk bangun masjid. Yang mana nanti setiap halaman Al-Qur'an, kalau ibu-ibu punya duit mau donasi masjid, bangun masjid 10 juta, nanti nama donatur diabadikan di setiap halaman lukisan. Al-Qur'an itu ternyata ada 604 halaman. Maka kita perlukan donasi dari 600 orang baik, 600 dermawan para muhsinin. Saya umumkan hanya di sosial media, cuma di beberapa masjid secara live ini saya umumkan. Kalau ibu-ibu bapak ingin donasi, donasilah ke Masjid Baitur Rahman itu. Itu bukan masjid saya, bukan masjid kita, itu rumah Allah. Ini rumah Allah. Tanpa kita pun rumah itu akan selesai, masjid itu akan selesai. Tapi kalau kita mendengar, kita melihat, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk ikut ambil bagian membantu saudara muslim kita yang memerlukan bantuan. Ibu-ibu mau melihat lukisan saya enggak? Mau lihat? Pak Lukman tolong dibuka, Pak Lukman. Nah, ini lukisan tangan Bunda. Lukisan tangan ada 604 halaman lukisan. Alhamdulillah Allah berikan saya kepercayaan, diberikan rekor MURI sebagai pelukis kaligrafi tercepat di Indonesia. Nah, jadi ini lukisan tangan. Jadi ibu-ibu nanti kalau mau donasi ke Masjid Baitur Rahman, kirimkan donasinya 10 juta rupiah, nanti nama ibu akan diabadikan di sana sebagai salah satu orang yang ikut ambil bagian dalam melukis sejarah. Melukis ini pertama kali di dunia. Coba yang warna lain, coba lihat Pak Lukman, kasih lihat. Nah, ini lihat aja nih, coba kasih lihat dong. Nah, itu yang warnanya yang merah. Nah, jadi setiap juznya nanti berbeda warnanya. Ya. Kalau ibu punya tabungan, ngapain disimpan di bank? Mendingan tabungan akhirat, kirim ke Allah. Siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan istana. Kebalik bang, kebalik. Nah, kebalik bang. Kalau gitu nggak bisa baca kita bang. Gini bacanya. Ya, ya. Ini yang bisa saya lakukan. Saya sebagai seorang pelukis, seorang musisi, menggunakan potensi yang Allah beri kepada saya untuk berdakwah melalui karya itu. Dan alhamdulillah lukisan saya Bunda pernah kita lelang waktu di Bali bangun masjid. Satu lukisan terjual 500 juta. Satu lukisan saya. Waktu Imam Samsi Ali bangun masjid, bangun pesantren di cukup Bang. Membangun pesantren di New York, beliau memerlukan dana yang sangat besar. Maka kita bikin konser di dua kota, Jakarta dengan Bandung. Saya, Mas Opik Tombohati, Temeli Guslow, Fadli Padi. Kita bikin konser di dua kota, di lima hotel bintang 5. Lalu saya melukis di atas panggung. Satu lukisan saya terjual 300 juta. Kemudian ada 10 lukisan waktu itu yang terjual dengan harga yang berbeda-beda. Dalam dua konser itu tergalang donasi 10 miliar untuk pesantren di Amerika. Takbir. Dan tahun lalu yang hadir di Muslim United, saya dengan Ustaz Abdul Somad melukis di atas panggung. Lukisan pertama terjual 110 juta, lukisan kedua terjual 100 juta. Dan kita donasikan untuk Palestina. Sekarang bangun Masjid Baitur Rahman. Maka saya datang ke masjid kemana-mana, saya cerita saja. Kadang-kadang ada saja orang baik, dia diam-diam mengatakan, Ustaz saya mau dong 5 halaman, saya mau 10 halaman. Sekarang sudah terkumpul donasi 300 halaman. Komitmen 300 halaman. 80-70% yang sudah transfer, sisa masih belum. Gak apa-apa, ada yang katakan boleh gak saya cicil 2 kali, boleh. Saya mau cicil 4 kali, 2,5 juta, ada yang cicil 10 kali, silakan. Yang penting masjid selesai dan nama kita tercatat dalam sejarah pernah membangun masjid secara berjamaah. Ya, tamir masjid, boleh minta izin Pak Lukman membagikan nomor rekening masjid ke jamaah?
Ya, nanti kalau ibu ada rezeki silakan transfer. Mau transfer 1000, 10.000, 100.000 enggak apa-apa. Enggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas, ya nah. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit, ada juga. Ya, silakan Pak Lukman. Dan juga mungkin boleh sebagai tanda kita pernah berjumpa untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman, boleh ibu-ibu berikan donasi seikhlasnya juga yang bawa duit hari ini, silakan nanti kita transferkan ke Masjid Baitur Rahman. Ya, ini bukan untuk saya Bunda ya, saya bukan donasi untuk saya, untuk masjid ya. Dan Palembang bukan kampung saya, sama kita, saya tinggal di Jakarta, Palembang itu kampung saudara muslim kita ya. Saya bukan orang Palembang, bukan orang, bukan tinggal di sana, bukan merantau di sana. Silakan dibagikan nomor rekeningnya, silakan yang mau. Bukan yang mobilnya mahal, bukan yang emasnya berkilo-kilo, bukan. Siapa orang kaya? Orang yang sudah berapa banyak masjid yang dia bangun, berapa pesantren yang dia bantu, berapa orang yang berangkatkan haji dan umrah, itu orang kaya. Berapa anak yatim yang dia sekolahkan, itu orang kaya. Cari harta sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Karena harta yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Apa yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita tinggalkan akan jadi rebutan, dan apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah rezeki kita yang sesungguhnya. Ibu-ibu supaya happy dalam bersedekah, anggap setiap kali sedekah saya lagi nabung. Di mana menabung? Di banknya Allah. Apa yang kita dapatkan? Allah beri ATM yang bisa dicarikan di mana-mana. Apa ATM itu? Allah tempat meminta. Ya. Jadi kalau nabung di bank Allah, Pak, cair di mana-mana. Allah akan berikan ganti 10 kali lipat. Kalau kita menabung di bank, maaf, bank dunia ini, Pak. Kalaupun dikasih untung itu riba, Pak, haram. Cuma sekian persen, tapi berperang dengan Allah. Maka sebuah kebodohan yang teramat sangat, orang mati-matian mengumpulkan harta kemudian dikasih ke orang hartanya, dia dipegang, dikasih plastik, dikasih plastik sama buku, kemudian dia udah senang sekali, aku orang hebat, aku duitku banyak, mana duitmu? Ini di buku. Siapa yang pegang duitmu? Itu orang Cina. Bodoh. Maka sekarang sudah banyak teman-teman sudah tidak pakai jasa bank lagi, nggak pakai bank. Terlepas dari perdebatan bank syariah atau bank konvensional, beberapa orang teman saya, Pak, bahkan artis-artis enggak punya rekening bank. Ternyata dia bahagia. Saya konser nih, mohon maaf saya cerita nih. Ibu-ibu tahu vokalisnya Padi? Ya, Opa, Opa Fadli. Dia orang Tebling, orang dakwah juga. Satu hari kami konser sama-sama, kemudian saya membagikan bagian kafalahnya dia. Opa, ini ada duit rezeki. Mana nomor rekening? Dia bilang apa? Opa kasih cash aja. Kenapa? Gak punya rekening bank. Artis gak punya rekening bank. Ajib kan? Dimana uangnya? Infakkan di jalan Allah, dibelikan emas, dibelikan ini semua. Dan itulah tempat menabung yang sebaik-baiknya sebetulnya dalam Islam. Dirham, dinar. Nah, tapi kalau di bank-bank ini hadirin mulia, rugi kita. Kalaupun yang mau masih pakai buat jasa transfer-transfer saja, tapi buat investasi, tidak ada investasi yang lebih baik daripada bangun masjid. Tidak ada investasi yang lebih baik daripada bangun pesantren. Sehingga kita mati nanti yakinkan Allah tutup usia kita, buku catatan amal kita enggak ditutup oleh Allah. Mengalir terus pahala dari seluruh investasi, jejak-jejak kebaikan yang kita lakukan. Siap Bunda ya? Jadi ibu-ibu jangan takut, kalau punya duit sekarang ada tanah, sebelum mati cepat-cepat wakafkan untuk masjid, buru-buru sekarang, jangan tunggu nanti keburu mati, jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani, kita nggak tahu, mungkin saja hari ini hari terakhir kita, iya Pak, nobody knows. Berapa banyak orang tertawa di pagi hari terbahak-bahak dengan anak istrinya, tahu-tahu sore hari sudah dalam kubur. Berapa banyak kita melihat orang ingin bangun rumah, tahu-tahu dia mati sebelum rumahnya selesai. Berapa banyak orang pengen punya mobil, tahu-tahu dia mati sebelum beli mobil. Ada yang ingin jadi pejabat, sudah menang pilkada, mau dilantik, mati.
Ada orang ingin menikah, dihias gedung, sebar undangan, catering dipesan, mau ijab kabul mati. Tidak ada yang pasti di dunia selain kematian. Dan hanya orang-orang cerdas yang mau memikirkan kematian. Dan Nabi mengatakan orang yang paling cerdas siapa? Adalah orang yang banyak zikrul maut, orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Siapa orang paling bodoh? Orang yang sibuk membangun dunia kemudian dia tinggalkan dunia. Rencana dunia, pikir dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Ya. Jadi ibu-ibu jangan ragu-ragu kalau bersedekah itu, jangan ragu-ragu. Karena sebetulnya ini rahasia sebetulnya. Kenikmatan, kebahagiaan bukan ketika diberi, tapi ketika memberi. Enggak percaya coba. Bersedekah itu seperti orang yang buang kotoran, buang hajat, buang ee. Harus dikeluarkan setiap hari. Kalau enggak dikeluarkan jadi penyakit. Bang. Hari ini sudah bersedekah belum? Kalau belum, buru-buru sedekah. Sedekah air, sedekah makanan, sedekah nasi. Bukan saya sendiri harus bersedekah, bukan Bapak, tapi kita semua saling memberi. Jangan mau diberi, Pak, memberi. Ya. Buat tempat makan gratis. Ini di masjid ini mesti ada tempat makan gratis. Setiap orang masuk masjid kalau lapar, tanya, "Sudah makan kamu?" "Belum, makan dulu." Kalau tidak ada dapur, belikan makanan di rumah makan banyak itu belikan. Di setiap masjid mesti ada dispenser, ada kulkas, ada semua tempat. Sehingga orang masuk masjid, dia bisa minum teh, bisa minum kopi, bisa minum susu. Ada kacang hijaunya, ada komplit di masjid. Bukan hanya tempat dakwah, bukan hanya tempat ibadah, bukan tempat zikir, tapi tempat khidmat. Orang sakit masuk masjid, ada pengobatan gratis di masjid. Ini gak main-main nih. Masjid mesti menjadi pusat peradaban, pusat perekonomian. Orang pengangguran masuk masjid, tanya dia, "Kenapa kamu gak kerja?" Carikan kerjaan di masjid, mereka cari kerja. Semua siap bisa lah bunda ya. Ibu-ibu masak yang banyak, bawa makanan ke masjid, sehingga bapak-bapak dibetah berlama-lama di dalam masjid. Ini enggak, di masjid baru ngobrol sebentar, kering kerongkongannya, pindah ke kafe. Di kafe bisa berjam-jam. Kenapa? Hidangan lengkap. Nah, maka ini penting nih Pak Ketua, kita pikirkan bagaimana masjid kita ada tempat khidmat. Ya. Saya ketemu orang Perancis masuk Islam di Bangladesh. Orang Perancis saya tanya, "Can you tell me story about how you become converting Islam?" Dia bilang, "I become a Muslim after 8 years coffee morning in Masjid Ar-Rahmah in Paris." Dia katakan, "Aku masuk Islam setelah 8 tahun setiap pagi minum kopi gratis di masjid." Ya, minum kopi gratis di masjid. Ah, bikin, kalau perlu belikan tuh Pak, tempat bikin kopi yang kayak Starbucks itu. Jangan kopi saset aja di sini Pak, nanti kena gula nih Bapak-bapak. Dibikinkan kopi yang benar sehingga orang ramai di masjid. Sehingga masjid ini nanti sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Anak-anak muda ramai ke masjid, merasa gaul, bergengsi kalau masuk masjid. Lihat di masjid, nanti malam nobar Pak. Nobarnya di mana? Di masjid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami please, Masya Allah. Haji Zainal, Tan. Di sini juga nobar sih. Allah. Mas Haji. Nah, jadi hadir sekalian, Tan Haji Zainal sini. Ah, ini senior saya di Bali ini Pak, Masya Allah. Kalau umur sudah 40 tahun, jadikanlah masjid sebagai rumah. Jadikanlah masjid sebagai rumahmu. Kalau ke masjid itu pulang Pak. Kalau ketemu anak istri itu pergi bahasanya. Mau kemana? Pergi dulu, udah kangen sama istri sama anak. Mau kemana Pak Haji? Mau pulang. Kemana? Ke masjid. Ya. Nah, jadi hadir sekalian, nah itulah. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Faham mudah ya sampai di sini ya. Maka kesimpulannya, jadilah orang baik dalam pandangan Allah. Siapa orang baik? Yang pertama ciri-cirinya hatinya bersih dari kesyirikan. Orang baik tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Imannya sempurna.
tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah, tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Yang kedua, ciri-ciri orang baik, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, tidur lagi, hidupkan sunnah, amalkan sunnah semampunya bukan semaunya. Yang ketiga, ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah bagaimana? Salatnya khusyuk, laki-laki di masjid 5 waktu di tempat azan dikumandangkan, perempuan boleh di masjid tapi lebih baik di rumah. Yang keempat, ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah itu apa? Dia haus akan ilmu, dia cinta kepada ulama. Ilmu seperti air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah saja. Orang yang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Yang kelima, ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah, lisannya basah dengan zikrullah, berzikir dalam setiap hembusan nafasnya, ingat apapun apapun selalu menyebut nama Allah. Yang keenam, ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah, dia tawadu, dia letakkan dirinya di bawah rumput. Orang tawadu siapa? Orang yang menganggap semua orang lebih baik dari dia. Coba semua ikuti kalimat ini, sebaik-baik saya, lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba ulangi. Coba bunda, sebaik-baik saya, lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain. Oh, kok lebih baik saya? Aduh, gak mau ngalah nih ibu. Orang tua lebih baik karena lebih dulu beramal soleh, pasti pahalanya lebih banyak. Adik-adik lebih baik karena saya lebih dulu bermaksiat, pasti dosa saya lebih banyak. Orang kaya lebih baik, banyak amalnya, banyak sedekahnya, banyak bangun masjid, bangun wakafnya, banyak, pasti pahala lebih banyak. Orang miskin lebih baik, kenapa? Tidak banyak hisabnya di akhirat, pasti lebih duluan masuk surga dari saya. Begitu cara kita memandang. Lalu ikhlas. Dan yang terakhir hadirin sekalian, banyak-banyaklah zikrul maut, banyak-banyaklah mengingat mati, banyak-banyaklah mengingat mati. Malaikat maut 70 kali setiap hari menatap wajah kita. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Ya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Baik, itu dari saya, minta maaf. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.